tahun lalu tingginya semana Bu banjirnya? Genteng, ya segenteng lah. Kalau yang minggu kemarin Bu bisa setinggi mana tuh Bu? Minggu kemarin segini ya? Ya segini nih, kayaknya ke pintu. Sepintu tingginya. Nah untuk antisipasi biar nggak terjadi banjir lagi bagaimana nih Bu? Ya, pengennya sih jangan banjir lagi ya. Nah ini lagi, kan udah lewat ini lagi ya, semu banjir lagi. Tetapinya di mana banjir sih ya? Nah, yang ini di daerah Jawa gitu. Mudah-mudahan sih pengennya nggak banjir lagi sih. Nah berarti dari pemerintah setempat udah memberikan bantuan berupa apa nih Bu? Kemarin nasi ya, nasi doang kemarin sih. Yang dulu sih ya, dibantuin ini kan juga. Yang dulu tuh yang ini ya nasi sembako juga sih, alhamdulillah gitu. Berarti kemarin sempat dievakuasi di mana nih Bu? Pindah sementara? Oh, saya di rumah anak saya. Oh, di mana? Mana-mana. Oh, di mana tuh Bu? Dekat di sini? Di sana, di dekat Tapak Sunan. Oh, Tapak Sunan. Hujan ya? Ya, lumayan sih ya. Tapi yang menurutnya nggak naik kayak kemarin lagi aja gitu. Kalau kan repot juga, kasian punya anak kecil juga. Kalau kemarin bisa setinggi mana tuh Mbak? Kalau di bawah ya lumayan lah, ini paha. Kalau ya di sini saya mata kaki, kalau di atas. Berarti pas kemarin surutnya berapa hari Mbak? Sehari lah. Oh sehari. Lumayan sambil dibersih-bersihin lumpurnya. Kalau enggak ya lumpurnya lumayan tebal juga. Nah berarti kan untuk saat ini hujannya enggak begitu kayak kemarin ya Mbak? Iya. Antisipasi biar enggak terjadi banjir lagi bagaimana Mbak? Ya waspada aja lah ya kita ya. Siap-siap aja lah, mudah-mudahan enggak kayak kemarin lagi ya. Ada bantuan enggak Mbak kemarin dari RT RW atau lurah sekitar? Enggak ada ya, cuma nasi kotak aja sih. Nasi kotak. Iya, cuma nasi kotaknya cuma 2 kali dapat nasi. 2 hari. Iya, sehari sekali aja dapat. Iya. Nah, berarti pas kemarin itu udah ada evakuasi kemana Mbak? Iya, ada di evakuasi ke musola, tapi kita lantaran ada di atas, jadi kita di atas aja sementara. Oh gitu, kalau yang ada lantai 2. Udah parah banget sih baru kita turun. Musola. Iya.